Pemirsa usai menyerahkan punya kerbau senilai 40 juta rupiah di desa Pekraman Pujungan Pupuan Tabanan. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip kembali membombardir bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan di Kabupaten Jembrana. Bantuan Alsintan dari APBN tahun 2019 ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Made Urip di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Jembrana. Penyerahan bantuan al sintan berupa berbagai alat dan mesin pertanian modern oleh Made Urip yang kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk kali kelima disaksikan langsung Bupati Jemberana Putu Arta dan Wakil Bupati Made Kembang Hartawan yang juga Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Jemberana dan jajaran anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Jemberana serta ratusan kelian subak dan pekaseh penerima bantuan. Bantuan al sintan senilai satu miliar tiga juta ribu rupiah berupa 10 unit power tracer senilai dua ratus 1 juta rupiah, satu unit combine harvester sedang senilai empat ratus juta rupiah, lima unit power tracer multiguna senilai 132,5 juta rupiah dan 8 unit corn seller senilai 228 juta rupiah Kadis Pertanian dan Pangan Jembrana Iwayan Sutama menyebutkan bantuan aspirasi ini terus dibantu dan diperjuangkan oleh Madyurip Made Soekarta selaku ketua kelompok Tani Jaya juga berterima kasih kepada Madyurip yang telah memberi bantuan petani berupa al-Sintan yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian Bantuan ini diharapkan semakin meningkatkan kesejahteraan para petani di Jembrana Pak Madeurip, selama ini dari tahun ke tahun, selama beliau menjabat, selalu mengunjungi kami di subak-subak petani, terutama di Kabupaten Jemberana. Ini selalu berkunjung langsung dan mencari titik lemahnya pertanian. Apa saja yang perlu akan kami butuhkan, makanya kami lewat-lewat DPR yang terutama di PDI Perjuangan Praksi-Praksi ini kami mohon bantuan lewat beliau-beliau untuk menyalurkan aspirasi kami untuk mohon bantuan ini sehingga mencapai ke pusat, ke Pak Madeurip Ketua Kelompok Tani Subak Tibu Buleleng Inyoman Teknik menambahkan pihaknya telah menerima bantuan berupa pompa air dari Madeurip dan saat musim kemarau alat itu sangat dibutuhkan Nyoman Teknik mengucapkan terima kasih kepada Madeurip atas bantuan pengairan ini dan berharap bantuan lainnya bisa kembali disalurkan Kami dari Subak Tibu Belang Menerima bantuan dari Bapak Imadeurip berupa pompa air, ya, pada saat di musim kemarau ini, mesin pompa kami sangat butuhkan untuk memperlancar daripada pengairan dan proses pertanian di subak kami. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Imadeurip sudah membantu kami di dalam. Uh, proses uh, pengairan, Bupati Putuarta juga berterima kasih atas bantuan Al-Sintan ini. Urip diharapkan menjadi menteri pertanian, sehingga lebih banyak bantuan pertanian nantinya. Wakil Bupati Kembang Hartawan juga menyatakan, selama ini Urip terus memberi bantuan Al-Sintan untuk kelompok tani dan subak di Jemberana. Bantuan ini akan mewujudkan kemandirian pangan dengan menggerakkan perekonomian yang strategis, salah satunya sektor pertanian, dalam arti luas. Made Urip menegaskan kali ketiga sebagai ketua DPP PD Perjuangan membidangi pertanian dan lingkungan hidup, pihaknya bahagia bisa bertatap muka dengan para petani dan kerama subak, khususnya di Jembrana, yang mampu mengelola sektor pertanian menjadi lebih baik. Uh, tantangan kita di pasca panen ini. Jadi kalau soal produksi, barangkali petani kita itu banyak sudah uh, pengetahuan, keterapilannya cukup bagus sekali. Terutama sekarang tantangannya adalah di pasca panen ini. Jadi ketika panen misalnya kita berhadapan dengan harga-harga yang sering dialami oleh harganya anjlok. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh teman-teman di pemerintah kabupaten maupun juga di provinsi. Prioritas program Nawacita untuk kemandirian pangan melalui bantuan APBN seperti lewat DAK Pertanian. Anggota Banggar MPR RI ini menyebutkan, anggaran pertanian akan selalu didukung dan perjuangkan lewat APBN dan terus berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk para petani. Bantuan Alisintan diharapkan digunakan dengan baik karena bantuan APBN selalu diaudit oleh BPK dan sewaktu-waktu akan diperiksa. Tim Liputan